Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 8,574 kes. Berkat sokongan, kebersamaan dan kesabaran kita semua, saya berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya mengatasi krisis ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua orang. Terima kasih sebab klik aku punya video. Aku minta maaf kalau video intro tadi tu terover. Aku cuma mau bagi kamu bayangan macam mana kalau semua sudah di luar kawalan. Disebabkan perkara ni sudah berlaku, mesti ada dia punya pengakhiran. Sama ada baik atau buruk ataupun kita menang atau kalah. Seperti yang kena maklum dengan kita, kes positif COVID di Sabah ni semakin hari semakin meningkat. Cuba bayangkan kalau angka tu semakin meningkat dan kita punya sumber yang perlu semakin kurang. Sama ada dari segi penempatan, ubat-ubatan ataupun sumber makanan. Lepas tu kita punya barisan hadapan mula burn out. Dorang penat emosi, mental dan fizikal disebabkan tekanan berlebihan dan berpanjangan. Cuba bayangkan kalau barisan hadapan kita mula lumpuh, kadar yang sembuh semakin rendah, jumlah kematian semakin meningkat dan tidak ada tempat yang selamat lagi kalau kita keluar dari rumah. Banyak kesan yang kita dapat dari PKP. Walaupun kerajaan banyak bantu kita, tapi ramai juga golongan yang tidak bernasib baik. Ada yang hilang pekerjaan, sumber pendapatan dan putus bekalan makanan. Cuba bayangkan kalau PKP ini terjadi sekali lagi lepas tu keadaan di luar kawalan. Kerajaan sudah tidak mampu untuk bantu kita dan hospital pun tidak mampu untuk merawat. Siapa lagi yang boleh tolong kita? Pada aku, perkara tu boleh bawa kita kepada keadaan kucar-kacir. Rusuhan boleh berlaku sebab kerajaan sudah tidak mampu lagi untuk kawal situasi ini. Semua pihak mula meruding jari, negara kita pun semakin slow down, penduduk semakin tertekan dan terdesak, kita pun mula berpecah belah dan...
So guys, itu semua hanya pendapat aku. Mungkin boleh jadi, mungkin tidak. Kita semua tidak tahu. Kepada kamu yang ada urusan di luar, patuh SOP, jaga jarak, stay safe. Kepada kamu yang layan video aku sampai habis, terima kasih. Kalau kamu suka video ni, jangan lupa tekan like. Kalau kamu berminat untuk follow video-video yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi dan okay, bye. Mama, abang kerja elok-elok. Lepas tu jaga kesihatan ya. Akak dan adik duduk kat kampung. Jangan risau. Bye.